Hai, 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 teman-teman. Selamat datang di channel Kakak ya. Wih, lihat di sini, teman. Ada satu buah kendaraan militer, satu buah kendaraan konstruksi yang sangat keren. Ini adalah traktor ya. Ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi, teman. Wah, kita masukkan saja ke dalam keranjang kita. Dan ayo kita bawa pulang ya. Wow, lihat di sini, teman. Wah, wah, wah. Lihat nih, ada lebih banyak mainan keren di sini ternyata. Wah, ada berbagai macam jenis mobil serta berbagai macam warna ya teman-teman. Wih, ayo kita bawa pulang semua mainannya. Ayo kita bawa pulang semua mainan-mainan keren ini. Tapi sebelum kita bawa pulang, kita review dulu mainannya satu persatu ya. Agar kita tahu setiap nama serta fungsi dari mobil-mobilnya. Oke teman-teman, kita mulai saja review mobilnya dari yang sebelah sini ya. Wih, lihat teman-teman, Kakak dapat satu buah mobil school bus atau mobil bus sekolah ya teman. Wehehe, ini digunakan untuk mengantar para siswa yang akan pergi ataupun berangkat sekolah. Wahai, kita masukkan ke wadah kita. Berikutnya kita lihat yang berwarna merah ini teman. Wah, ini adalah mobil ekskavator ya, termasuk salah satu jenis alat konstruksi juga. Wahai, kita masukkan ke dalam wadah kita ya. Berikutnya kita ambil yang ini teman. Wow, lihat nih Kakak dapat satu buah mobil truk tangki militer. Ini digunakan untuk menyimpan persediaan air untuk para tentara yang sedang bertugas di medan pertempur ya. Let's go, kita masukkan juga. Oke, berikutnya kita ambil yang ini teman. Widih, lihat. Di sini ada mobil truk tangki kebersihan ya. Ini digunakan untuk membawa sampah-sampah cair atau limbah rumah tangga yang siap dibawa ke tempat pengolahan limbah. Let's go, kita masukkan juga ya. Kita masukkan ke dalam keranjang kita, teman. Berikutnya kita ambil yang ini. Wah, hai. Lihat, teman. Di sini ada satu buah truk tangki berwarna merah. Wih, ini digunakan untuk membantu pekerjaannya para pemadam ya. Wah, warnanya sangat cantik sekali, teman-teman. Let's go, kita masukkan juga ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam wadah. Berikutnya kita lihat ya. Ini, teman. Wah, wah, wah. Lihat nih, ada satu buah truk tangki. Truk pengangkut hasil tambang maksudnya. Wah, hai. Kakak salah sebut saking senangnya, teman-teman. Wehehehe. Lihat nih, ini adalah truk tambang yang sangat besar, teman. Dan dia sedang membawa hasil tambang berupa batu bara ya. Let's go, kita masukkan ke benak kita. Berikutnya kita lihat yang ini. Wih, lihat, teman. Ada satu buah truk molen berwarna biru. Wih, ini digunakan untuk mencampurkan bahan coran ya. Mari kita masukkan ke wadah kita. Berikutnya kita lihat yang ini, teman. Wah, wah, wah. Lihat nih, ada satu buah mobil molen juga. Warnanya kuning ya. Ini juga sama, teman. Digunakan untuk mencampurkan bahan coran. Let's go, let's go. Kita masukkan ke wadah kita. Dan yang selanjutnya, wah, hai. Lihat nih, ada satu buah truk tangki berwarna kuning ya. Ini adalah truk tangki pengangkut bahan bakar. Ini digunakan untuk mengangkut suplai bahan bakar untuk kebutuhan di SPBU-SPBU, teman-teman. Ayo kita masukkan juga. Berikutnya, wah, hai. Lihat, teman. Di sini ada satu buah mobil truk derek berwarna kuning dari Toykin ya. Wah, keren sekali. Kakak sangat suka dengan warnanya nih. Wah, ayo kita masukkan ke wadah kita lagi. Dan berikutnya, wah, hai. Lihat, teman. Ada satu buah mobil molen lagi ya. Warnanya kuning. Wah, ini juga sama ya. Digunakan untuk mencampurkan bahan coran, teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam wadah kita. Oke, berikutnya nih. Wah, hai. Lihat, teman. Di sini Kakak dapat satu buah lokomotif kereta berwarna hijau dan merah, teman. Ini adalah lokomotif kereta dari film Thomas ya. Wih, lucu sekali, teman. Ayo kita masukkan lagi ke wadah kita. Oke, tinggal 3 buah alat konstruksi nih. Wah, hai. Kita pilih yang mana dulu ya. Kita lihat yang sebelah sini dulu ya. Widih. Lihat, teman. Ada satu buah eskavator pencapit, teman-teman. Wah, hai. Eskavator pencapit ini digunakan untuk mencapit atau membawa atau mengangkat benda-benda yang panjang dan bundar. Seperti pipa-pipa, tiang listrik, juga benda-benda yang berbentuk bundar lainnya, teman. Wah, ayo kita masukkan ke dalam wadah kita ya. Berikutnya, kita lihat yang ini. Wah, hai. Lihat, Kakak dapat lagi satu buah eskavator pencapit, teman. Widih, ini tapi eskavator pencapitnya bertipe 3 buah pencapit ya. Wih, mirip sekali dengan capit kepiting, teman. Wah, hai. Kita masukkan ke wadah lagi ya. Dan yang terakhir, widih. Lihat, teman-teman. Ada lagi eskavator ya. Namun, eskavator kali ini adalah jenis eskavator penggali ya. Wih, kita masukkan ke wadah.
Wah, wah, wah. Iya, teman. Kita sudah mengumpulkan semua mainannya. Tinggal kita bawa pulang ya. Dan sekian dulu video kakak hari ini. Sampai bertemu lagi di video kita yang lainnya ya. Dadah!